untuk dosis 1 itu 168.870 atau 72,83%. Target kita 231.863. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Dr. Ninyoman Sriantari mengatakan cakupan vaksin bagi warga Kota Jayapura untuk dosis pertama telah mencapai 72,83% dari total penduduk penerima vaksin di Kota Jayapura sekitar 231 ribu jiwa. Sedangkan untuk dosis kedua sekitar 52,26% untuk jenis vaksin Sinovac. Untuk dosis 1 itu 168.870 atau 72,83%. Target kita 231.863, ya, jadi 72,83%. Untuk dosis 2-nya 116.545 atau 50,26%. Jadi kita berharap kalau dosis 2 tercapai 70%, herd immunity pasti tercapai, apa namanya, kekebalan massal. Nah, ini memang landai kasus kita, tapi tetap waspada, ya, jangan sampai. Sementara vaksin bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, pihak pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan masih menunggu surat edaran atau petunjuk resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang sosialisasi maupun pencanangan program vaksinasi khusus bagi anak di bawah 12 tahun di Kota Jayapura. Melvian Respa Manggori, Noken Live, melaporkan.